I'm pretty without any makeup on. You think I'm funny when I'll tell the punchline wrong. I know you get me, so I'll let my walls come down. Yeah, come down. Before you met me, yeah, I was alright, but things were kinda heavy. You brought me to life now. Every February, yeah, you'll be my Valentine. Valentine. So let's go all the way tonight. No regrets, just love. Yeah, we can dance until we die. You and I will be young forever. 'Cause you make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on, baiklah, sekarang kita akan memulai pemilihan ketua kelas karena setiap kelas wajib mempunyai ketua kelas masing-masing. Nah, di sini apakah ada yang bersedia untuk mengajukan diri untuk sebagai ketua kelas? Saya bersedia, Sir. Baik, ada yang lain? Saya juga, Sir. Oke, yang lain juga apa ada yang mau bersedia untuk mengajukan diri? Baiklah, saya rasa sudah tidak ada mengajukan diri. Maka dari itu kita mulai pemilihan ketua kelasnya. Siapa yang memilih Azahra? Baik, turun. Siapa yang memilih Alda? Turun. Oke, karena suara terbanyak dimenangkan oleh Azahra, maka Azahra terpilih menjadi ketua kelas ini. Beri tepuk tangan untuk Azahra. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, saya akan membagi kelompok yang terdiri dari urutan absen dan berisi 5 orang. Ada pertanyaan? Baik, kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Si Alda mana sih, lama banget? Tahu. Ya udah, sabar, tungguin aja dulu. Mungkin dia lagi kehujanan. Itu Alda. Dari mana aja? Kita udah nungguin lu dari 30 menit yang lalu. Mungkin tiduran, maaf ya. Terus gimana? Karbonnya lu bawa? Astaga, lupa beli. Mas gua. Aduh, ya udah cepet beli sana, enggak sabar. Ya udah sih, tinggal beli aja. Ya udah, gua beli dulu di luar. Kayaknya ini cocok deh buat dijadiin referensi tugas kita. Masih? Gimana? Bagus ini. Gimana? Wah, bagus sih, Zah. Cuman, emang kita punya banyak waktu buat bikinnya? Kan besok udah harus dikumpulin. Apa? Aku bisa kok bikinnya. Kalian tinggal cari barang-barang yang kita perlu aja. Oke. Mia yang gak sih desainnya, jadi ini bisa dilipat. Ya, di tengahnya ada pop up. Ya, bisa. Boleh. Ini kok kartonnya warna putih ya? Bukan warna biru. Ya, seharusnya itu warna biru. Gimana sih? Gue gak suka warna biru. Lagian warna putih sama aja kan?
Ya, beda lah. Ya udah enggak apa-apa, warna putih juga bagus kok. Kurang gak sih tempelannya? Kurang banget sih, gak ada kosong sih. Duh, kapan sih selesainya tugas kelompok? Eh, ini kalau udah bantu dari tadi, ini juga udah selesai. Maksud lo gue gak ngerjain? Enggak. Terus buktinya mana? Hasilnya juga gak ada. Tau, dih, padahal gue juga gak ngerjain. Eh, lo ngajak berantem ya? Udah, kalian nih mau berantem bukannya kerja kelompok. Udah kerjain fokus, ntar kita malah gak selesai lagi. Udahlah, gue pulang aja daripada di sini gue enggak dihargain. Ih, ya udah pulang aja sana. Ih. Tuan. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, saya mohon maaf karena ruangan kelas sebelumnya tidak bisa dipakai karena masih ada masa perbaikan. Untuk dari itu, kita pakai ruangan ini. Jadi, bagaimana tugasnya? Apakah sudah siap? Baiklah, jika begitu kita mulai kegiatan presentasi hasil kerja kelompok. Hasil kerja kelompok akan dipresentasikan oleh 3 orang. Yang pertama akan tampil itu kelompok Bella. Silakan kelompok Bella maju ke depan. Penampilan semuanya pada hari ini cukup menarik dan kreatif. Saya sangat apresiasi atas usaha kalian dalam penampilan presentasi pada hari ini. Sekarang saya akan umumkan siapa kelompok yang terbaik dalam kelas ini. Kelompok yang terbaik dalam kelas ini adalah kelompok Azhar. Selamat Azhar. Oke, ada satu mahasiswa? Boleh. Saya, Pak. Oke. Panas lagi. Seharusnya gue yang dapetin hadiah tadi. Kenapa harus Izan? Dia tuh gak pantas dapetin hadiah itu. Oh iya, gue ada ide. Apa gue lanjutin aja ya ide dia yang kemarin? Hmm.
sakit nih. Kasif. Ya Allah, ini siapa yang ngelakuin ini sih? Aku gak pernah kayak gini loh. Udah. Ah, perlu aja. Masih aja. Dulu itu bisa jadi fitnah. Lu kenapa sih positif thinking mulu, Za? Itu udah pasti si Alda. Percaya sama aku. Udah, aku bilang enggak boleh. Si Bully tuh kok masih pedean nunjukin muka depan orang-orang? Iya ya, aku masih bisa punya teman sih. Padahal kan kalau enggak diancam juga enggak pasti sama aja kayak si dia. Masih ya. Ini yang lagi viral kemarin, bro. Iya, lebih gila sih, bro. Masih bisa, aku. Aku nggak tahu ya, orang-orang tuh kenapa mudah banget sih sebar hoax. Itu gak sih yang viral tuh? Viral apa? Ini, bro. Maksudnya udah nggak denger. Sih? Lu nggak update kali ya? Wah, jahat banget. Kenapa? Za, tunggu. Aza. Hai Fir. Hai. Lagi ngapain? Biasa lah. Ya, kayak anak muda lah ya. Main TikTok. Si Alda mana? Dia katanya mau ke WC. Oh ya, itu sih. Lihat Azara nggak tadi? Nggak ada sih. Yaudah lah ya. Aku duluan ya. Lagi ada matkul lain soalnya. Dia pasti ngikutin saranku. Jadi lu yang ngefitnahin Azahra? Maksud lo? Udah, gak usah sok polos. Biar udah ada buktinya. Bukti apa? Ini kan HP gue. Nanti ya, aku rekam dulu. Jadi guys, selama ini rupanya si Alda yang ngefinain Azahra, ini orangnya. Ih, parah banget sih ini orang. Gak usah sentuh-sentuh, lihat guys, dia play victim. Nih, ambil ini, udah tahu tuh. Dia udah bilang sendiri kalau itu HP dia. Ih, parah banget sih. Hidup lu gak bakal bahagia lagi di kampus ini, sayang. Hai guys, jadi di sini gue mau buat video klarifikasi atas kejadian yang sempat viral kemarin. Gue mau minta maaf atas perbuatan gue yang sempat ngeviralin Azahra di media sosial atas postingan yang gue buat. Gue benar-benar minta maaf, gue benar-benar malu, dan gue ngelakuin itu semua karena gue tuh iri banget sama Azahra. Dia dapat segalanya dari teman, keluarga, dan yang lainnya. Gue minta maaf yang sebesar-besarnya sama Azahra, dan gue janji gak bakalan ngulangin kesalahan kayak gitu lagi. Segitu aja, terima kasih. The margins of the postcard she keeps from you. Where are the marks you failed at? If your daydreams ain't keeping you clean, no, you never say what you need to make me believe you're the one that means it. And I hope it ain't you, I hope it ain't you to let me down. Don't fail me now, I'm running thin, and I'm just beginning to wonder when you let me in. What you want from a devil like me?
devil like me. To see the devil on me. To be evil, he just regrettably forgets to accept. Expectation holds me not in yet a little bit late. Shake it out of line, a silhouette. Miss me when you wish you weren't cut of glass. Shake me all out when you're done. For you, for you. Shake it all out when I'm done. Lagi di kampus baru nyampe. Masalah itu malah Alda kan yang kena. Berarti kita harus cara lain dong buat ngejatuhin si caper itu. Bener. Kalau kita gak bisa jadi yang terbaik, berarti kita harus cari cara yang gak peduli dengan resiko apapun. Bener kan? Iya, setuju.